Tiara, gue Desti. Gue Bibi. Bima. Di video kali ini kita mau Bang Jali mukbang jajanan kaki lima. Nah, kita tuh pengen mukbangnya cilor. Karena itu komen kagak tenggelam-tenggelam iya, tuh ampe sampai episode sekarang gitu kan yang upload cilor kok gue salah fokus sama itu guys. Ini kan minta cilor, tapi cilor tuh agak susah nyarinya karena sekarang kan lagi PSBB. Iya, biasanya kan di SD setau gue tuh di SD kan tutup ya sekarang, maksudnya gak ada yang sekolah. Sekolahnya gak ada dari rumah. Gue cuma bukan takut itu doang sih, pegelnya panggungnya gue acil. Kecil-kecil ya? Cilok tahu kalau iya, kalau cilor tuh jujur gue nggak pernah lihat loh. Gue juga nggak pernah lihat. Karena ada kali orang kantoran beli cilor. Jarang sih. Jarang kan? Karena biasanya kayak gitu anak kecil yang beli. Jadi kita sekarang cari dulu seperti biasa. Kita nanti berusaha kan dulu. Kayak tahu bulat aja gimana? Iya. Sambung aja. Bulan. Banyak. Dan kita mau kasih tahu kita lagi pakai Pashmina dari Wermi.dp. Betul sekali, ini brand kita sendiri guys. Iya, jadi kalian langsung klik linknya di description box. Kemarin ada yang ngadu ke di komen. Kak, Abimah gak masukin link Wermi. Gak masukin link Wermi. Tapi setidaknya gue masukin Instagramnya. Oh, parah banget guys. Makanya kalian klik linknya di description box. Kalau misalkan Abimah gak masukin lagi linknya, kalian harus lapor sama kita. Oh, di edit aja nanti kan bisa. Kalian bakal support ya, support brand lokal, support brand kita. Support brand lokal gitu maksud yeah, gue. Bener banget. Gitu lah ya. Setelah menunggu hampir 1,5 jam, akhirnya cilornya udah di depan kita. Tapi kata ini bukan cilor doang, ada apa Bim? Makaroni, maklor. Oh, maklor. Ada cilor sama maklor. Bukan maklo ya, maklor. Oke, jadi kita langsung aja makan. Ini totalnya ada 90.000. Satu porsinya berapa biasa dia? Gopek. Dia satu bulatan gini 1.000. Oh, 1.000. Satu 90 bulatan dong. Wow, way away. Ya udah, jadi kita langsung makan aja. Ya. Ini gue makaroni biasa. Sebelum makan harus berdoa dulu guys. Iya, jangan lupa guys. Jadi kita mau berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, jadi langsung aja. Wah, ini yang pada minta konten cilor ada masalah apa sih dalam hidupnya? Kenapa? Amis banget nggak sih? Karena ini sudah telur semua guys. Iya. Gue takut bisul aja. Tahu balik dari sini. Selain itu gitu ya, kita kan lama ngejalaninnya karena nyarinya susah kan? Iya, setahu gue soalnya yang jual-jual kayak gini tuh abang-abang di SD. Makanya kita juga pernah nolak apa ya, telur gulung. Iya ya, pasti telurnya banyak banget ya? Telur, minyak, jadi kayak benernya ini jajanan gak masalah kalau dikit. Kalau banyak tuh ya gimana ya? Kalau berlebihan ya dibahaya. Iya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya, tapi tetap kita lakukan yang cilor ini. Karena kalian banyak banget yang pengen kita bikin cilor ini. Iya, enak sih. Karena cilor masih lebih mending komposisinya. Dibanding telur gulung. Karena ini satu butir telur itu buat 5 ini nih. Iya. Saya gue nanya abangnya kan, bang, adonannya gimana? Tadi ya? Satu telur buat 5 butan. Masih lebih mending gak sih buat telur gulung? Ya. Seperti biasa. 90 bagi 5 buat ini ada 18 telur, 1 kilo telur. Wow. Iya, 18 telur, 1 kilo ya. Kurang lebih. Oke, seperti biasa cari fakta tentang cilor. Oke. Ini benar guys, pakai bon cabe itu jadi enak banget. Mau dong, cobain. Dan untung ada bumbu gurihnya ya. Kan kalau ada bumbu gurihnya itu amis, parah banget nih. Parah. Tapi bumbu gurihnya asin banget. Iya. Yeah. Dari sini langsung jadi anak micin, guys. Kita mikir buffering.
manufakturnya. Apa? Tunggu ya. Anu, buah. Olahraga. Percuma. Itu kok ini. Ini kalori lagi ya. Tapi bagus mau melihat. Fakta tentang dua pengacara yang bisa minum-minum kenyot cuman gua sama Epi. Iya. Desti enggak bisa minum kenyot. Tadi pada gua mau ngambil kenyot juga. Tapi baru dipada dimasukin gitu loh akuannya. Kurang dingin. Bayangin deh selo yang gini sampai jatuh gimana dia marahnya. Amisnya itu loh, Bim, anjir di salon aja kayak enggak hilang. Kulit kelingking aja nih. Langsung. Gimana selo yang? Gua tuh mobilnya bukan baju lah. Cuci sampai wangi, wangi-wanginya. Lucunya pakai parfum bakaran. Mobil gua masukin laundry, laundry kiloan. Bayar berapa tuh? Mana faktanya? Aduh, tunggu ya, lagi lapar. Kan tadi kenyang. Kok jadi lapar lagi? Tapi telur dadar kan enggak pernah salah, paham enggak sih lo? Jadi enak-enak aja. Ini sebenarnya telur dadar dikasih isian kan? Iya, kasih isian aci. Acinya menurut lu gimana? Keras, kelembekan apa? Pas menurut gua. Menurut gua juga pas sih. Enggak susah dikunyah. Kembali bersama guru Vivi. Kita cari fakta tentang cilor. Cilor. Tadi pas gua pertama kali datang ya. Ah, ini mah kecil, gampang gitu. Kayaknya gini ya, berasa juga ya. Berarti lebih mending pakai ini atau pakai mangkok? Ini tetap. Mangkok tuh kelihatannya kecil. Hei, volumenya buset. Yang punya gua makanan udah cepet-cepet, guys. Sama, gua juga. Makanan di pretelan. Waduh. Gue juga baca. Hati-hati. Itu yang gue bilang tadi, Pi. Ketakutan gue. Apa? Kolesterol naik. Parah deh, gue juga takut kolesterol naik. Gue mau nanya, kenapa kalian bisa merekomendasikan kita makan cilor? Kenapa gitu? Maksudnya apa kayak, apa emang cilor? Suka cilor? Atau emang kayak tiba-tiba kepikiran kayak cilor seru juga kalau dibuangin atau? Ini karena jajanan sudah umat ya. Tapi banyak yang pengen. Iya. Kalau gue lebih suka telur gulung. Gue juga. Bisa, gue kalau gak bikin kolesterol, telur gulung bisa kayak kok susah ya nyari fakta tentang cilor? Ya? Sejarah cilor. Saya ketemunya cilok. Cilok. Kalau sejarah cilor ada nggak? Nih, cilor merupakan jajanan khas Jawa Barat yang terbuat dari tepung kanji yang disebut aci, yang biasa disebut aci. Yang cilor. Sumpah ya, makaroni gue udah dipotong-potong nggak? Iya benar. Ini lihat deh, gue makan acinya aja kayak gini nih. Aci udah kayak ini ya, kayak lemak gaji ya. Iya, iya, iya. Tapi kalian lebih suka yang makaroni atau yang aci? Gua aci. Gua aci, gua aci juga. Acinya lembut ya, maksudnya kayak dia enggak susah dikunyah gitu loh. Berarti dia pas ngadonnya abangnya pintar nih. Kadang kan susah juga tuh sebenarnya bikin adonan aci gini. Adalah yang kekerasan. Ada yang tiba-tiba jadi boba. Panjai. Jadi boba. Ada yang dicat time itu. Topping aci. Bentar, suatu saat. Gila. Habis kenyal-kenyal kan enak nih buat jadi topping. Tapi boba itu bukan dari aci ya? Enggak. Jadi apa? Tepung. Tepung apa? Aci, enggak. Gua pernah bikin tuh. Apa coba? Apa? Boba terbuat dari apa? Bola tapioka. Tapioka. Tapioka tuh bukan aci ya? Bukan. Bukan. Guys, ternyata fakta tentang cilor susah. Ya, karena menurut gue ini tuh mungkin jajanan Indonesia banget ya. Cuma nih kayak gini loh, aci kan biasa kayak cilok terbuat tuh kan memang kayak terkenalnya karena apa? Asalnya dari Jawa Barat sih. Terus DM gue tuh tadi rame bilang kata itu cimin, mim bukan cimin cilok. Cimin apa? Cimin apa? Acinya Jimin. Jimin siapa? Korea. Gila. Jin Danjun gue taunya. Gue juga. Ada juga namanya Jin. Jin Tomang. Iya. Wah. Maafin Army. Oh, namanya Army. Iya. Iya, kan nama fansnya tuh Army. Jin itu worldwide handsome. Ganteng. Bahunya lebar, tinggi. Umurnya berapa deh? Lahiran tahun berapa ya? 1991. Lupa. Junior, senior gua. Gua kira anak-anak angkatan tahun 99 gitu. Wah, anjir, kagak lah. Jin biograf. Gini loh, semangat gua ngebahasnya. Aduh. Lahiran 92, sekarang tuh 27 tahun. Udah siap Mas Jin meminang saya. 27 di mana? Gua jadi pertanyaan. 28. Oh, berarti 92 ya dia ya. Oh iya, 28. Pertanyaan saya adalah, Anda mau dilamar Abang Jin atau Abang Joy? Jadi gitu ya. Kita tidak ada tahu kehidupan kita kedepannya seperti apa. Siapa tahu nanti kita diundang sama manajemen BTS ya kan? Terus lu jadi jodoh sama Jin. Aduh. Jin atau Joy? Jujur dari lubuk hati yang paling terdalam, jangan direka-reka. Ya udah Jin lah kalau itu mah. Jadian sama Jin, dilamar sama Jin. Temenannya sama anak-anak BTS. Yeah. Anak gua, angkel-angkelnya Taehyung.
lagi. Bermimpilah setinggi-tingginya karena kita enggak ada yang tahu. Iya. Jadi ntar anak gua kalau ini gua tinggal calling Taehyung bisa jemput anak aku enggak? Ntar anak gue Uncle V. Ini mau gua aminin atau enggak? Gua aminin aja enggak apa-apa. Amin. Sih, aminin, Bin. Amin. Coba Bima ditanya artis kesukaan cewek yang suka cewek siapa? Cewek. Ya. Gak ada. Gua enggak pernah ngefans sama artis sih atau iya. Pasti pernah waktu SMP. Yang sampai nih, yang sampai ngefans banget kayak gue gak pernah ngefans yang sampai terinfluence gitu, gue gak pernah. Gue ada yang pernah. Kan beli sweater BTS. BTS. Iya, gue gak pernah sampai segitunya sih. Vivi pernah kok sampai. Bentar, tapi bentar. Itu gue zaman SMP, masih bocah kan. Tapi SMP gue gak, tapi dia zaman SMP sampai ngikutin artisnya kemana-mana, Vivi. Jadi kayak kepala itu ya, kepala. Tapi dulu tuh, maksudnya tapi di saat zaman itu ya, si artis itu sampai kenal gue, Bim. Siapa sih? Fidel Diano. Jadi kalian yang nonton ini tolong mention Vidi Aldiano, siapa tahu Vidi Aldiano nonton. Jadi kalau kita kalian aja ntar gue diajak collab, kan kita diajak collab. Kalian ntar collab, kalian harus mau. Boleh. Yaudah kalau gitu yang buat nonton ini tolong tag Jin ya. Jin gak ngerti. Dan gue ada foto-foto alay gue, nanti masukin aja Bim, gak apa-apa Bim. Gue kirim ke lo ya. Foto alay gue tuh yang tadi, nih foto alay gue nih. Di zaman itu gue bahagia banget Bim. Tapi gue bingung loh, gue kok bisa suka ya? Tapi sebenarnya gue juga waktu SMP tuh udah suka sama K-pop. Gue tuh udah ngikutin konser-konser Korea waktu zamannya Super Junior. Tapi kalau Korea oke lah, banyak kan memang orang yang ini banget sama Korea. Dulu tuh gue suka Vidi Aldiano karena gue suka Vidi Aldiano tuh di saat dia benar-benar baru terjun di dunia industri musik. Jatuh cinta pada perang pertama iya, ya? Iya, yang lagu Nuansa Bening. Terus? Ya udah terus gue ikutin lah, sumpah dulu tuh gue sering banget ke Dahsyat. Asal kalian ya. Gue gak nyangka sampe segitunya. Sumpah gue bilang. Tapi gue ke Dahsyat cuman pas ada Vidi nyanyi di sana. Oh, paham gak? Bukan yang Lala Ye Ye kan? Bukan anak buahnya Mpo Eli kan? Enggak, anjir. Jadi gue datang sana emang cuma gue nonton Vidi kayak ke Dahsyat, terus ke Inbox, terus kemana sih. Dulu kan banyak tuh ya acara-acara musik. Sampai gue ini yang apa namanya award di Global TV kayak gitu, gue datang. Anjay, keren juga. Demi Vidi. Datang caranya gimana? Ya kan gue ada kumpulan fans clubnya. Oh, keren. Itu demi Vidi. Demi Vidi Aldiano. Jadi kalian bantu tag Vidi ya. Semoga Vidi ke notice. Ya. Tapi lo pernah ke notice sama Vidi? Kayak foto bareng sering. Kan gue bilang dulu banget gue nggak tau Vidi ingat atau nggak, mungkin inget sih. Jadi misalnya nih, gue kan dia manggung dulu kan acara musik banyak banget. Terus abis kayak gitu, ini nih kayak setiap hari tuh gue benar-benar bisa datengin, benar-benar gue bisa datengin setiap hari. Terus yang ada misalnya ada shutter inbox ter acara ini acara itu gitu kan. Jadi sampai misalkan gue ada satu ketika gue nggak datang. Nah nanti pas gue datang lagi dia nanya kemana kok nggak datang. Sumpah. Dan gue waktu SMA pernah dibully karena masalah ini. Sumpah gue tuh pernah dibully karena gue yang kayak misalkan gue ikut nonton kayak nonton VD di mana gitu kan. Terus habis kayak gitu terus gue di SMA tuh dibully yang kayak gitu. Lalaiyeyeyeyey sumpah. Gue pernah cerita nggak sih gue waktu SMA gue pernah mau pindah kelas. Gara-gara dibully gue mau pindah. Gue kayak udah mogok ke sekolah gitulah. Terus dari situ juga gue berhenti kayak nonton gitu. Wah, Kak Vidi semoga nonton. Dia lahiran tahun berapa sih? 90. Semoga nonton tuh Vivi sampai pernah dibully. Support Kak Vidi loh. Jadi sebenarnya ngefans sih enggak apa-apa kalau di mata gue ya. Cuman jangan berlebihan kayak waktu itu pernah gue story tuh. Yang gue yang gue nge-tag Ukhti Akhir Zaman tuh. Oh, ya gue enggak sampai segitu juga enggak ngambil. Enggak maksudnya si artis Korea. Oh, itu tuh nama artis Korea Jungkook. Dia waktu itu lagi ulang tahun. Iya, sampai disembah anjir pakai lilin. Iya, itu kayak iya apa sih gitu loh. Iya, karena masih banyak di luar sana tuh fans-fans yang memang terlalu lebay dan apa ya, nggak wajar lah gitu. Sampai kadang yang lain pun pada geram kayak jangan kayak gini dong, gini gitu. Jadi kayak jadi kayak orang kehilangan norma gitu loh. Iya benar. Jauh dari norma. Dan lagian juga gini Bim, gara-gara tingkah laku satu orang tuh jadi jelek jadi ke semua. Ke... Jadi kayak seakan-akan tuh semua fans K-pop tuh kayak gitu. Lo lihat gua gimana, biasa aja kan? Iya. Cuma gua masih wajar lah kalau Desti tuh masih wajar. Masih wajar gini, gua beli sweater karena pertama gua suka sama sweaternya, kedua ya karena mereka gitu. Cuma guys, amis banget. Amis, terus ya kalian tahu lah
guys, pokoknya ingredients-nya nanti telur. Kalau kalian nanti ada yang bisulan, kabarin gue ya. Kita bisulan berjamaah guys, terus nggak bisa duduk semuanya gitu, nyetirnya jadi kayak gini. Iya benar. Gue akuin ini paling berat dari episode-episode sebelum ini. Iya benar. Ini paling berat. Karena ini benar-benar ngentrik banget ininya. Wanginya tuh kayak satu mobil tuh, nggak sih kalian sebayangin gak sih? Soalnya gue pribadi kan, kalian tahu kan kalau ngikutin gue pengacara dari awal banget, gue tuh dia nggak suka amis, kayak salted egg gitu-gitu dia nggak suka. Terus gue ada kolesterol. Ya kita cek yuk. Ayo, kan kita mau di itu bisa nggak sih di apotek? Bisa kan? Nah guys, kayaknya nih setelah makan ini kan Bimo udah merasa pusing-pusing, pipi udah keliangan. Kayak kita butuh cek gak sih? Ya, cek kolesterol. Cek kolesterol gitu ya. Sesekali kan kita makanannya jarang ada yang ini. Sehat ya. Ya guys, kita ya, sih tinggal dikit banget ya. Kita tinggal dikit banget karena kita mau cek kolesterol. Udah pusing karena aku kan gak suka amis, jadi udah enek duluan pusing, gitu loh. Pusing, satu mobil bau amis. Jadi gini guys, nanti kita bakalan cek kolesterol. Mungkin vlognya ada beda ya. Cek kolesterol, gula, asam urat ya. Tiga itu kan. Gua takut. Tapi kayak ini vlognya bakal panjang karena gua bakal takut Bim. Mbak itu megang tangan gua udah. Jangan. Tapi cuma tek gitu doang. Ya kan kalian enggak takut jarum, jadi cuma tek. Kayak rapid. Gua takut. Takut. Gua takut sebenarnya. Kemarin lu rapid di tangan, diambilnya dari mana? Gua bukan rapid, gua yang itu kan yang ambil darah yang disedot. Cuman kalau itu kan kayak nah semenjak itu gua kayak nggak berasa gini doang gitu. Jadi udah guys, pokoknya itu aja. Kalau kalian suka kita bikin mukbangin lagi, kalian komen di bawah kita harus cobain apa lagi. Kalian komen aja di bawah. Jadi kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita sekarang ya. Oke, see you next video. Bye bye. Please komen dong di bawah yang makanan sehat aja.